potensi suara PDIP di Jawa Tengah berpotensi terpecah usai Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Lantas, suara untuk paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pun diprediksi akan berkurang. Mengenai hal itu, Ketua DPC PDIP FX Hadi Rudiatmo mengaku menyerahkan kepada rakyat yang akan memilih di Pilpres 2024. Rudi menyampaikan hal itu saat ditemui di Pucang Sawit, Solo, Jawa Tengah, Minggu 22 Oktober 2023. Tergantung rakyat, bukan saya. Nah, saya kan urusannya kan Solo, Rai. Tapi kemungkinan bisa memecah suara di Solo juga? Nah, juga kemungkinan. Aku nggak ngerti, nah itu. Wong itu tanggal 14, wong Jawa Tengah nyoblosnya apa, ya nggak ngerti. Doan, esok jalan nyoblosnya apa, ya nggak ngerti, wong yang bilik. Rudi menilai, berpengaruh atau tidaknya pengumuman Gibran jadi bacawapres ke PDIP, semua tergantung ke rakyat. Menurut Ketua DPC PDIP, pihaknya telah merancang dan meningkatkan strategi sebelum dinamika politik ini terjadi. Salah satunya yakni kader PDIP semakin rajin turun ke rakyat untuk mendulang suara. Sebelumnya Ketua DPP PDIP Puan Maharani sempat memperingatkan agar tak berandai-andai terkait pencalonan Gibran. Puan pun menyebut, pihaknya telah mempersiapkan sejumlah strategi untuk memenangkan kontestasi pileg hingga pilpres yang akan datang.